1997 tanah ini mulai dibangun, yaitu dibangun restoran. Waktu itu bos saya kan pengen menjaring orang sini buat rekreasi. Dan ternyata sampai hari ini restoran itu tidak berjalan karena bos saya sibuk. Akhirnya rencana buat restoran ini terbengkalai sampai hari ini. Tahun 97 kan dibangun restoran itu. Truk-truk malam kan malam pada kirim kayak pasir, terus batu. Itu jam 2 malam mas, di sebelah sana pojok. Itu lagi nurun batu kan berisik itu, suara berisik. Itu ada suara cewek itu. Pelan-pelan dong, berisik. Gitu. Akhirnya si sopir sama si kenek lari ke saya nanya, mas, ini suara apaan? Itu mungkin yang tunggu di sini, makanya kalau nurunin jangan berisik. Dia bilang, ini kan batu, nggak bisa dilempar-lempar begini. Dia bilang gitu. Akhirnya dia nggak mau naruh itu lagi, naruh di jauhan supaya nggak terganggu yang pojokan sebelah sana itu. Kalau suara-suara kayak orang ketawa itu sering itu saya itu sering dengar jam 2 malam. Itu saya sering dengerin, Pak, itu suara apaan? Supaya istri saya nggak takut, saya bilang burung. Itu. Eksistensi dari makhluk astral di sebuah restoran di timur Jakarta. Konon, restoran ini menjadi perlintasan menuju ke dimensi lain. Sesosok siluman ular seringkali muncul di sekitaran restoran ini di kala malam. Malam ini Melina, seorang model asal Jerman, ingin ikut serta dalam penelusuran bersama Ki Pranaleo, anak Cike. Menguap seberapa besar energi negatif di tempat ini. Di sini ada energinya lumayan besar, kebetulan saya nemu bekas bolam ya. Bekas pecahan bolam di sini. Nanti saya coba transfer energi ya. Mungkin ke tangan saya. Agak mundur. Hati-hati ya mata ya. Ini nggak berdarah sama sekali, karena mencoba untuk mentransfer satu kekuatan. Ini nggak ada luka ya, bekas pecahan beling. Jadi saya coba mentransfer satu kekuatan. Saya mencoba mentransfer satu kekuatan yang memang ada di sini untuk menyerap satu kandungan energi ya. Ada air nggak? Air. Melina, saya mau coba kamu mengikuti satu energi yang ada di sini. Dengan kamu memejamkan mata, nanti apa yang kamu rasain, apa yang kamu lihat, kamu ungkapin ke kita. Biar pemirsa tahu ada sesuatu hal di sini. Nanti ikutin aja. Ini sini. Nah, sekarang tanya begini. Oke. Kenapa? Berat sekali. Berat. Mau masuk ke situ. Ya pemirsa, di sini ada sosok nenek-nenek dan sosok wanita muda ya.
yang tadi juga dilihat oleh dan dirasakan oleh Melina, ini seperti nenek-neneknya pakai kaos. Nenek-nenek ini pakai kaos, tapi pakai kainnya sendiri. Gitu. Jadi Melina merasakan seperti ada fenomena sebuah buah pisang yang memang sudah ditaruh di sini. Kita coba masuk aja ke sini. Kita cek. Ini nggak ada apa-apa. Tapi keberadaan makhluk-makhluk gaib ini sudah mulai berkumpul di sini. Hanya saja dia agak sedikit berbeda. Kalau manusia mungkin lebih shining, kalau dia lebih pucat. Pucat. Ini ya tiba-tiba jantung sih seperti ada yang nusuk, pemirsa ya. Kali tapi lah kita nggak pilih sering mahal. Hadir. Hadir. Dari Melina nih. Melina, tutup mata. Lalu, sorry, tangan. Kamu lihat secara visual di dalam penglihatan kamu, ada sosok apa di depan situ? Oke. Saya bicara atau apa di situ? Ya, bicara apa dia? Ungkapin aja. Seperti apa? Anak kecil, seperti berbincang ya, bercanda mungkin. Yang ada sana, kamu relax tangannya, dibawain, jangan dipaksa ya. Dialami sebelumnya, karena pertama kali dia sempat bilang dia tidak pernah melihat hantu, tidak percaya dengan sesuatu hal yang gaib ya. Dan untuk itu kita akan coba berpencar ya. Melina nanti ditemani oleh Ana untuk melakukan penelusuran, saya melakukan penelusuran sendiri. Thank you.
seperti batu akik, batu merah dagingnya. Cuman saya nggak ngerti fungsinya atau syariatnya ya. Yang jelas manifestasi-manifestasi seperti ini adalah bisa dibilang pusaka-pusaka alam yang memang sudah tidak terawat lagi oleh pemiliknya. Mungkin dulu di zamannya ini dipercaya memiliki satu kandungan kekuatan atau satu energi yang memang bisa membantu seseorang ya. Cuman saya tegaskan di sini, jangan pernah kita berpatokan dengan satu benda. Semuanya atas izin Allah. Kalau misalkan benda tersebut kita percayai memiliki satu energi untuk membantu permasalahan kita, itu jatuhnya kita akan menjadi musyrik. Gamelan ya, tapi jauh banget. Coba. Ya pemirsa, nih lampu dari kamera jejak paranormal tiba-tiba mati ya. Kedengeran nggak sih? Loading. Allah, ada suara. Ampun cengki. Pakai kenceng ya. Kedengeran kan? Tapi gue kasih baterai dulu ya. Coba. Tahu bisa nyala nggak ya bentar ya? Ya pemirsa, nih lampu dari kamera jejak paranormal tiba-tiba mati ya. Udah. Ini nyala lagi. Ada eksistensi dari makhluk-makhluk gaib. Belakang di sisi sebelah kiri ada seperti orang ada suara menggeram, suaranya cukup besar, dan tadi di belakang ada suara tapak kaki seperti orang berjalan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di sini anak-anak temenin. Mama. 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 Bista? Tidak apa-apa.
astagfirullahalazim. Di sebelah sana juga ada suara seperti menggeram lagi dari arah tadi, yang suara itu yang memang tadi didengar. Astagfirullahalazim. Ada suara menggeram jelas banget dari depan sana, dan ana yakin suara geraman itu berasal dari sosok genderuwo yang tadi memang sempat kita lihat di sebelah sana. Suaranya makin kesini makin kencang. Ini suara kuntilanaknya bermacam-macam karena memang banyak sekali, ada yang terdengar seperti samar-samar dari jauh. Dan assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Datang sini coba. Suara geraman itu masih terus menerus. Terus-menerus suara-suara, fenomena-fenomena suaranya. Di sini sosok-sosok anak kecil bergelayutan. Astagfirullahalazim. Ada suara seperti lemparan, dan di belakang sini juga ada auman lagi, tapi dengan dengan jenis suara yang berbeda. Di sana begitu menggeram, dan di sini tuh lebih ke suara, bisa didengar. Kencang suara di sana. Astagfirullahalazim. Udan? Halo? Mas? Jemput aja, Mas. Ya, pemirsa, Ana minta dijemput karena memang di sini. Oke, Ana, kita ke sana. Ya. Ana minta dijemput karena memang di sini sudah bisa dibuktikan banyak sekali fenomena-fenomena suara yang Ana dengar, dan eksistensi makhluk-makhluk gaibnya juga memang lumayan cukup banyak, dan di sini juga udah mereka udah mulai berkumpul, tapi ya pembuktiannya cukup sampai di sini aja karena udah istilahnya udah terbukti.